Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fazlan Mokhtar, bercakap di depan masa hadapan. Akhirnya, tamat perlombaan Formula 1 dekat Pulau Padang Seputih. Suka hati korang lah. Okay, so kali ni Topik TV Channel kembali lagi pada minggu kali ni, segmen 90 seperti biasa. So kita nak buat satu permainan yang legend. Benda ni sangat legend. Aku sebut Boboiboy tapi Boboiboy ni sampingan je. Tapi benda yang aku nak bawa ni sangat legend. Dia daripada tahun 1949 dan sekarang ni benda ni dah sampai 6,600 bilion. Produk ni dah 600 bilion dibuat. Tapi zaman sekarang ni aku tak tahu berapa, tapi yang dalam rekod 600 bilion dah pernah buat benda ni. So kalau korang nak tahu apa benda ni, benda ni ialah Lego. So Lego ialah permainan bricks lah, bricks construction, bricks macam tu lah. So Lego ni zaman sekarang ni dah dikenali sebagai satu benda yang alternatif untuk buat satu rangka ataupun prototype ataupun model sebelum diolah kepada bentuk realiti. So Lego bukan untuk mainan je sekarang. Lego nak buat bangunan Lego, nak buat kereta Lego, nak buat bikini bottom Lego. Kau nak buat apa pun pakai Lego. Kau nak buat portrait pun ada yang pakai Lego. So Lego bukan benda yang main-main je. So mungkin dulu Lego nampak macam permainan, tapi tengoklah masa sekarang, rumah pun dah pakai konsep Lego. So siapa tak nak rumah macam Lego? Senang buka, senang pasang. Tapi bukan senang hancur. Itu jangan silap. Okay. Apapun, kali ni apa yang kita nak buat ialah Lego Boboiboy. So boleh tengok kat sini, dia dah tulis ada 130 pieces. 130 pieces ialah pieces Lego. So dekat sini 130 pieces. Lepas tu dia ada bagi lagi free lah, puzzle character sticker. Lepas tu free sticker. Yang ni beli dekat ION Circle. Tu kat mana? ION kat mana? ION kat ION. ION Tesco. Aku saja sebut ION. Okay, so sekarang ni tak ada benda lain. So kita buka. Dengar. Yai, tolong Yai. Pisau Yai. Ni kat sana je. Sana kau ni. Yai, kau ni suka main silap mata juga. Okay, buka eh. So, dua. Kau balik. Yang pergi Yai. Yai tak boleh pegang pisau. Dia tak boleh. Bahaya. Pegang pisau lagi macam-macam kill tadi. Okay, so kita dah buka. So macam ni. Yang ni buka dia. Yang ni tau apa ni? Yang ni ialah untuk macam budak-budak kecil. So diorang boleh masukkan ikut bentuk. So yang ni salah satu permainan untuk meracakkan minda budak-budak kecil. Selain bagi dia susu. Apa sekarang ni? Susu ke? Macam susu budak sekarang ni? Apalah, Omega 13 ke apalah. So dalam ni ada permainan ni. Free sticker. Seperti yang dikatakan dekat luar ni, ada free sticker, free puzzle. So yang ini je Boboiboy dia. Ini je Boboiboy dia. Dalam ni semua Lego. So boleh tengok lah. Kita ada Boboiboy api, Boboiboy
hijau, Autobot. Jadi Boboiboy angin, Boboiboy ais, Boboiboy air. Boleh lah sikit-sikit lah, aku ingat lah sikit-sikit Boboiboy sebab famous eh. And then yang ni dia punya stand. Stand lah. Tak boleh pun. Bukan. Tak tahu lah, ikutlah macam mana pun nak. Rasa dia punya stand ni, cuma ini macam luas sikit dia punya. Lepas tu dia boleh masuk. Macam apa? Jangan paksa. Benda jangan paksa. Benda kena bincang, jangan paksa. Dan ingat, benda boleh bincang. So yang ni ada mata. Rasa-rasa nak tambah lagi 2-3 biji mata boleh. Lekat je. Okay. Ini ialah Lego. Yang ini ada 130 pieces. So, korang rasa nak buat apa dengan 130 pieces? Cuba gitu. Nak buat kapal, nak buat rumah, nak buat batu belah bagi kangkung. Bincangkan. Dan ingat, benda boleh bincang. Lego yang seronok dia macam tu. Ini buat seronok. Menyepak lagi. So Lego ni baik untuk kanak-kanak, semak untuk ibu bapa. Sebab bersepak. Lego ni satu je, bersepak. So dekat sini dia ada bagi tayar. So tayar ni tengok lah, dia ada combination untuk tayar macam ni. Yang ni untuk tayar sebab dia ada kaki. So pasang tayar siap-siap. Kalau tak pasang, nanti lupa. Kalau lupa, tak buat. Bila tak buat, mulalah hilang. Lego ni satu permainan yang senang nak hilang. Sebab dia satu banyak, satu bergabung. Lepas tu banyak dan terabur lagi sini. Tak tahu lah nak kata, tak tahu lah nak describe macam mana Lego ni. So kita ambil satu. Okay. So once dah pasang Lego yang ada tayar ni, yang lain tu selamat sikit lah. Okay, so kita ada ni. So terpulang nak buat apa. And then tak semua Lego bentuk segi empat tepat, segi bukan sama. Ada Lego bentuk macam ni, ada Lego bentuk macam ni, ada Lego bentuk macam segi empat tepat, ada segi empat sama, segi tiga tak ada, ni setakat ni. And then ada yang dua je, yang kecil sikit. Ada yang besar macam ni. So setiap bentuk Lego dia ada function tersendiri. So yang ini mungkin untuk part-part yang untuk detail. Tuan pasal dia bagi kecil. Yang besar ni mungkin dia punya tapak besar, tapak dia. Selalunya yang besar ni jadi tapak. Contoh lah, yang ni jadi ni. And then penyambung dia mesti yang kecil. Macam ni. So dia sambung. Tak pun dia boleh sambung dengan yang ni. Tapi leceh lah, nak kena pakai dua lah. And then dia punya tu pun tak kuat sangat. So yang ni jadi kereta. So tak jadi kereta yang cantik lagi kan. Nak cantik, tambah ni sikit. Ini tambah ni spoiler. Tambah sikit spoiler alert. Spoiler alert kan. Okay, lepas tu okay, yang ni dia punya bentuk macam ni kan. So nampak cantik sikit. Tak adalah nampak kotak kan. Lepas tu ni tambah lah macam bunga-bunga sikit kan. Yang ni yang nak detail tu. Ni yang kecil-kecil ni punca. Kecil-kecil ni orang punca. Yang ni nak buat. Yang ni ke, yang ni dia ada dua seat. Yang ni dia ada satu seat. Satu seat, dua seat. So nak bawa awet kena tambah satu seat. Okay. Nak cantik sikit seat tu,
Yang ni tak sikit. Tu macam yang ni mungkin lah untuk anak-anak 4-5 tahun. Tapi anak-anak untuk yang setahun pun ni, yang ni lah game dia. Ni masuk. Masuk sini. Satu, dua, tiga. Senang cakap masuk je lubang yang paling besar ni. Tak ada orang pering-pering kepala. So, ada orang masuk sini. Nak masuk kat lubang kecil-kecil tak boleh. So, itulah Lego. Itulah permainan zaman 90-an juga. Salah satu permainan zaman 90-an. Yang permainan ni satu dunia tau. And then bukan satu dunia je tau. Dekat Malaysia pun ada Legoland. So dekat Legoland, semua Lego ialah dekat taman tu dipenuhi dengan Lego-Lego yang bersaiz besar. So rugi kalau korang tak pernah datang dekat Johor. Jangan lupa datang. And then support sekali lah permainan macam Lego-Lego ni. Sebab dia bagus lah, bagus untuk otak. So tak nak cakap banyak. Kita jumpa next time untuk segmen 90-an yang lebih best, lagi rare barang-barang yang kita nak bawa. Terima kasih kepada Adi Magi Studio sebab bagi chance lagi sekali buat show dekat studio yang terbaik macam ni. So jangan lupa like, follow, share Topek TV channel. Next time, assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Ayah kata daripada saya, assalamualaikum. Dan ingat, benda boleh bincang.